Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah mengingatkan agar program yang disusun dalam perencanaan anggaran pendapatan belanja desa atau APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang disusun harus layak dan patut sesuai kebutuhan masyarakat, ujar Taqwallah pada pertemuan evaluasi pengelolaan dana desa dan gerakan bereh di Kabupaten Bener Meriah Minggu 8 Desember 2019. Sekda mengatakan kepala desa adalah orang yang paling dekat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, kata dia, para kepala desa harus terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada di desa. Dengan demikian, program yang disusun nantinya juga akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum memberikan arahan tersebut, Sekda terlebih dahulu melakukan kunjungan gerakan bereh di sejumlah layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Kunjungan pertama, Sekda tertuju ke Puskesmas Simpang Tritit di Kecamatan Wih Pesam. Di sana, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah memuji kebersihan dan keindahan Puskesmas tersebut. Selain Puskesmas Simpang Tritit, Sekda juga mengunjungi sejumlah tempat layanan kesehatan lainnya di Bener Meriah. Antara lain, Polindes Desa Belang Panas di Kecamatan Bukit dan Puskesmas Pantai Raya di Kecamatan Wih Pesam. Sementara, di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah, Sekda juga memberikan apresiasi untuk kebersihan sekolah tersebut. Namun demikian, ia meminta agar sejumlah peralatan sekolah seperti meja, kursi, dan gorden dapat diremajakan kembali. Usai mengunjungi sekolah, Sekda pun mengakhiri kunjungan gerakan berehnya di kantor camat Wih Pesam.